Ini semua anggrek bulan. Iya, kalau ini anggrek bulan ya. Yang beda warnanya aja ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya anggrek bulan nih yang cakep-cakep nih. Nah, nih. Ini sama semua harganya? Harga sama rata. Piro? 150. 150.000. Ya udah lumayan nih ya guys ya, tengok nih. Warnanya cakep-cakep. Iya, laki. Ini? Hugus. Hugus, cakep ya guys. Tengok nih guys. Nah. Nuh kan. Menor ya. Berapaan hugus, guys? 5. Assalamualaikum, banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Kembali hadir dengan tayangan penyejuk mata, membawa informasi menarik seputar lapak, jenis dan harga tanaman hias. Nengok-nengok tanaman hias cantik-cantik kayak gini memang dapat meningkatkan imun dalam tubuh. Tapi jangan silap kalian, kadang bisa ngurangi uang dalam dompet. Kayak mana lah nggak berkurang, selera jajan nggak tertahan. Apalagi nonton tayangan ini penuh dengan racun-racun yang akan menggoda jiwa. Padahal kemarin baru beli tanaman hias, ini mau beli lagi. Yang namanya juga hobi, pokoknya bahagia tiada tara kalau tanaman yang disukai bisa kebeli. Kalau belum bisa beli, ya udahlah, nonton aja pun udah senang. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Ded TV. Assalamualaikum. Kabarnya deh. Baik. Iya, macam mengepek cewek jadinya Om Ded ini. Iya, abisnya yang jaga nursernya ini cewek cakep nih. Udah kawin dek? Udah maaf ya dek ya. Iya. Dek, ini Om Ded. Udah kenal belum sama Om Ded? Oh, yang kemarin ya? Iya, pernah juga sih waktu itu selintas ke ngeliput cuma di anggreknya aja. Nah, dek. Bunga ini kayaknya ini lagi-lagi apa nih ya, cantik-cantiknya nih ya. Iya, lagi berbunga ya. Terus ini untuk anggrek yang saat ini jenisnya namanya apa deh? Anggrek bulan. Ini semua anggrek bulan ini? Iya, pokoknya anggrek bulan. Oh, ini anggrek bulan semua. Yang bedain cuma warnanya aja ya? Iya. Kalau anggrek bulannya ini dek, ini kira-kira berapa tahan, berapa lama bubunganya? Kalau udah mekar gini, biasanya 2 mingguan gitu. Berapa? 2 mingguan. Dua mingguan ya? Masih tahan. 2 mingguan masih tahan. Ini kan udah mekar. Biasa kalau masih kuntum, lama sebulanan gitu. Sebulanan. Ini berarti bertahan tinggal 2 minggu lagi. Atau 3 minggu. Gitu. Nah ini nanti ini lah gugur, udah habis lah bunganya semua kan. Kira-kira berapa lama lagi baru berbunga? 3 bulan tergantung perawatan. 3 bulan udah mau bunga lagi? Mau bunga, nanti kan dia tumbuh tuh dari sini. Oh, berarti cepat ya. Nah. Iya, tergantung perawatan sih. Ini semua anggrek bulan. Iya, kalau ini anggrek bulan ya. Yang beda warnanya aja ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya anggrek bulan nih yang cakep-cakep nih. Nah, nih. Ini sama semua harganya? Harga sama rata. Piro? 150. 150.000. Ya udah lumayan nih ya guys ya, tengok nih. Warnanya cakep-cakep. Terus ini 150.000 ya guys ya. Terus kalau yang ini nih, ini apa nih? Anggrek apa? Ini namanya anggrek dendro. Anggrek dendro. Untuk anggrek dendro dibanderol harga? Oh, anggrek dendro macam-macam, lihat rimbun. Ini enggak rimbunnya sih. Ini kalau yang rimbun nih lah, yang rimbun nih. Besar ini biasa 200-an. 200-an ya. Ini tahan berapa lama ini? Kok? Kalau dendro tahan 1 bulan. 1 bulan tahan? Awet. Oh. Rajin bunga. Rajin bunga ya.
Kalau yang ini? Ini dendro juga. Dendro juga. Nah, yang kalau ini kan dia pohonnya agak kecil, palingan 125 atau 125 sampai 150 ya. Jadi tergantung besar dan kecilnya. Iya. Ini kok yang digantung-gantung ini apa nih? Ini begonia. Oh, begonia. Tapi begonianya apa ya, kayak apa nama ini? Klasik-klasik ini dijual. Dijual. Berapa? Segini 2,5. 250.000 ya, guys ya. Dan ternyata selain ada anggrek, di sini ada juga ini apa? Kalatea. Iya, Kalatea crimson. Ini crimson ya? Iya. Kalau crimson ini dibanderol harga berapa? Segini 2,5. 250.000. Iya. Oh, ini sama juga yang bawah nih. Di bawah itu kan dia lebih besar, 500. 500.000. Masih mahal juga ya Kalatea ini. Nah, selain anggrek, Kalatea. Kalatea masih ada lagi macamnya? Kalatea ini tapi oh, ini kan juga Kalatea. Oh ya, ini apa namanya? Namanya apa? Belum tahu namanya. Lali. Bandrol harga piro iki, Dik? 700.000 ya? 500, 700, 700. Yang ini berapa nih? Kopek. 500.000 ya. Ini Kalatea juga. Ini ya, apa? Orbi ya? Piro? 700. 700.000 ya. Ini yang ini apa nih? Black lipstick segini piro? Kopek. Piro? Kopek guys, 500. Nah, ini kita mau makin masuk ke dalam lagi nih kira-kira. Oh iya, lupa Om Ded. Nurserinya apa nama ini, Dek? Tuti anggrek. Hah? Tuti anggrek. Tuti anggrek. Adik namanya Tuti? Yang punya. Kerja. Oh, si adik kerja ya. Nah, tapi harga ada hafal ini, udah tahu semua harga ya? Iya. Nah, ini apa ini? Snow White ya? Iya deh ya? Iya. Ini Snow White? Snow White yang kalau seukuran ini? 3,5 kalau yang kecil juga ada. Oh, ini yang 150. Ini 350.000 udah rimbunan ya, rumpunan. Nah, ternyata Snow White itu kalau udah rimbun gini cakep ya deh ya? Iya kan? Hah? Lebih cakep sih. Cakep gak nih? Hah? Terus ini apa? Striptis? Campur-campur sih ada sih. Ini striptis ya? Iya, ini striptis. Nah, striptis lagi. Kalau udah rimbun kayak gini cakep gitu. Memang tergantung perawatan ya, Dek ya? Iya, benar. Sama kayak dirawat. Cewek kok dirawat juga glowing ya kan? Iya, dan ternyata si striptis ini ya yang kita tengok biasa-biasa aja, tapi kok dirawat kayak gini juga jadi cakep. Nah, untuk striptis segini di bandar harga piro, Dek? Ada yang 500. Yang ini? Iya, 500. 500.000 ya striptis ya, guys ya. Udah super rimbun jumbo lagi. Terus mana lagi, Dek? Nah, ini apa nih? Snow White yang nganaan apa? Iya. Ya, yang kecil. Yang kecil. Oh, yang ini? 50.000 ya, guys ya. Ah. Murca ya kan, masih terjangkau. Tapi satu pot satu batang ya kan. Iya. Terus mana lagi, Dek? Ini sih kayak duit banyak. Ini apa ini? Kalau Om Dek memang kalau aglonema ini karena mirip-mirip jadi agak kurang hafal. Ini apa? Duit anja. Duit anja. Nah, duit anja segini piro? 150. 150.000. Nah, ini di bawah ini apa nih? Ini siam paragon sih. Enggak, yang ini. Itu ini hibrid ini. Hibridan. Hibrid. Ini. Itu subsong namanya. Subsong ya. Ini namanya subsong nih. Segini piro? 3,5. Oh, masih mahal ya subsong ya, 350.000 ya, guys. Ini 150. Ini apa nih? Red Venus. Bukan. Bukan. Apa? Red King namanya. Red King. Nah, Red King ini bandrol harga piro? 3,5. 3,5an ya. Nah, ini apa nih yang agak-agak orange ini? Itu Stardust Orange namanya. Stardust Orange. Nah, Stardust Orange ini? Itu yang ada. Boleh diambil, Dek. Begini. Update ya. Nah, ini kan lebih cakep ya. Ini Stardust Orange yang segini nih, piro harganya? 1,5. 1,5 maksudnya? 1 juta. 1 juta? 500. Meong ya.
Nih, kalau ini Om Dek tahu nih. Kayak nama cewek. Andini. Iya kan Andini. Nah, Andini boleh diangkat, Dek? Boleh. Itu Andini. Udah bisa dijual ini. Jual yang ini. Berapaan segini? 2,5, 3,5 gitu lihat besarnya sih. Oh, gitu ya. Tergantung besar ukurannya ya. Iya. Terus mana lagi nih, Dek? Ini apa nih, green ball? Iya, green ball mini. Emang green ball ada yang besar? Ada yang model besar, ini yang mininya. Boleh diangkat, Dek? Boleh, ini mini. Ini green ball mini ya. Mm-mm. Nah, untuk green ball mini seukuran ini? 2,5 ya. Mahal yang mana, mini apa jumbo? Sama aja sih kalau aku bilang. Sama aja ya. Ini yang bawa apa? Dead white? Super white. Oh iya, super white. Salah. Super white. Nah, super white segini piro? 2,5. 250 ribu. Nah, ini kok ada yang lain sendiri nih di sini? Ini Monstera. Iya, Monstera dijual juga. Dijual. Nah, untuk Monstera yang seukuran sini dijual piro? 10 juta? Iya. Wah, mahal ya. Nih guys, apa Montai ini ya? Iya. Iya. Montai Monstera. Kan. Terus mana lagi? Tadi. Boleh masuk lagi kita? Boleh. Wah, kayaknya yang di dalam ini jumbo-jumbonya, mamak-mamaknya ini ya kan? Ini Andini yang udah jumbo. Iya. Andini. Nah, untuk Andini yang jumbo gini, piro? 7,5. 750 ribu. Oke. Terus mana lagi yang cakep deh? Nah, ini kok kayak nggak disirami nih? Jangan-jangan kamu males nih ya? Nggak disiram nih daunnya disiram kok kering. Disiram sehari sekali, cuman kan nggak terlalu basah nyiramnya. Ya jadi kok kering nih daunnya? Kalau terlalu basah nanti dia busuk. Ini kayak aku pikir kayak daun kering, rupanya kayak gini memang daunnya. Gitu, apa namanya deh? Golden Love. Ini piro? Kemarin harganya 1,5. 1,5. Sekarang lebih mahal apa lebih turun? Bisa naik lagi. Iya. Oh gitu. Terus ke tetangganya nih. Nah. Oh ini frozen. Frozen. Gini laki. Dia beda-beda sih. Beda-beda sedikit. Ini harganya? 5,5. 550 ribu. Oh gitu. Yang ini? Sama harganya. Apa ini namanya? Laki. Oh, gitu. Luki gitu. Ini kok kayaknya cakep nih. Daunnya roset nih, penuh nih. Iya, emerald. Emerald. Piro? Emerald yang dijual yang kecil. Yang ini enggak? Ini kan indukan. Oh, indukan jadi enggak dijual. Kok ini hampir sama semua ini? Sama semua ya? Harga sama. Harga sama, jenisnya pun sama semua ya. Oh, ini kayak bunga plastik ini. Gajah mada. Daunnya kok kayak ece-ece. Apa namanya, Dek? Gajah mada. Iya. Gajah mada ini piro, Dek? 1,5. 1,5 juta. Kok kayaknya enteng aja nyebut nih 1,5 gitu ya. 1,5. Wow, ini dia. Ini Andini yang udah jumbo ya. Udah mamaan. Anaknya banyak. Kayaknya cakep memang ya Andini ini ya. Ini belum mutasi nih. Kalau udah mutasi apa enggak makin cakep lagi ya kan? Harganya juga makin cakep. Makin cakep ya. Iya. Nah, ini merahnya ini. Waduh. Apa subsong tadi nih ya? Iya, subsong. Dia ada yang jaipong, ada yang tutur, sisanya. Mana jaipong? Yang jaipong deh yang gini yang batik dia. Oh, ini di jaipong. Mahalan mana yang jaipong sama yang merah? Harga sama sih. Berapaan? Yang gede-gede gini diingat ininya mah 1,5, 1,2 gitu. 1,2, 1,5. Kecil ada, yang 2,5 ada. Oh, ada yang kecil. Ini tadi apa ini? Ini masuk striptis apa? Ini bukan. Rindu. Oh, rindu kok. Hampir-hampir mirip ya. Iya. Ini mirip, beda-beda sedikit. Iya, Om Ded enggak tahu aja kenapa sok tahu. Terus mana lagi nih, Dek? Coba kau pamerin lagi, Abang, Dek. Sih. Ini dia. Ini agak lain. Apa namanya? Apa ya? Biduri. Ini. Agak lupa sih. Lupa juga ya namanya. Saking banyaknya ya. Ini apa namanya? Apa berapa harganya? Belum. Belum jual. Belum ada generasi penerusnya. Iya. Terus ini. Belum tahu. Tiara. Ini? Tiara. Nah, untuk tiara segini. 1 jutaan ke atas sih. 1 jutaan ke atas ya. Oh. Nah, tapi kalau kecil ya? Ada 400. Mana? Cuma satu pun. Mana dia? Ada di belakang. Oh, di belakang ya. Tuh kan. Nah, Dek, ini jadi ini Red Sunset. Ini Red Sunset. Red Sunset nih banyak favorit juga, banyak peminat juga nih.
Red ada sih temen yang dia lebih ke yang pink biasa orang. Oh gitu, nah untuk red sunset seperti ini harganya? 750 ribu guys. Ini medianya kayaknya nggak basah. Apa di atasnya pakai apa ya? Di sini memang nggak kena hujan tuh kan? Oh ada karena dia pakai apa ya? Plastik UV ya. Plastik UV. Oh makanya nggak basah rupanya. Makanya kami siram juga tiap hari. Tiap hari siram karena memang dianya nggak kena hujan ya. Lebih safety, lebih aman. Nah ini dia. Nah green ball tadi yang green besar. Ball yang udah besar nih ya. Nah untuk green ball yang udah gedean kayak gini dibanderol harga? 7,5. 750 ribu ya? Bisa kurang lah. Bisa kurang si cincay lah ya. Ini? Iya. Ini? Apa nih? Ini apa? Namanya Red Sumatra. Red Sumatra. Berapaan? Red Sumatra 1 juta. 1 juta ya? Aduh, memanjang. Nah, ini yang kalian belum kita sebut nih. Ini belum nih. Ini. Namanya apa kemarin? Harganya? Harga 1 juta. 1 juta. Yang ini? Ini belum tahu harga. Belum ya? Belum jual ya. Kok ini. Ini tadi yang itu. Oh, sama. 5,5. Laki tadi. Iya, laki. Ini? Hugus. Ugas, cakep ya guys, tengok ini guys. Nah. Nuh kan, menor ya. Berapaan ugas guys? 5 ke atas. 500? 5 juta. Oh, 5 juta guys ugasnya. Aduh, Om Ded. Ke atas ya. 5 juta ke atas, ke bawah enggak ya? Enggak, pasti, ya. Enggak mungkin ke bawah. Ya. Ini? Itu namanya Amarilla. Amarilla, dol udah dol. Sama sih harganya. 5 jutaan ke atas. Aduh, sumuk lah guys ya. Turun lah kalau Amarilla. Oh, masih bisa turun ya. Ini tadi? Apa ini? Ini Wulandari tadi. Wulandari? Ya, betul. Cakep ya. Tiduri apa Wulandari ya? Juga kadang suka lupa-lupa. Jadi harganya belum. Belum ya. Oke, beda ini kayak tricolor gitu, tapi bukan ya? Ini namanya warnanya? Sweet Dream. Hah? Sweet Dream. Sweet Dream. Warnanya cakep ya guys ya. Harganya variasi lah. Berapa? Cakep juga ini. Berapa? Ada yang 1 jutaan. Ada yang 1 jutaan ya. Nggak, daunnya ini warnanya ini, iya kan? Iya, memang itu. Agak tricolor gitu. Tricolor ada lagi di. Tricolor beda ya kan. Nah ini yang apa ini yang agak-agak hijau ini? Itu sunrop. Sunrop ya. Sunrop berapaan? Segini 500. 500 ribu ya guys sunropnya. Terus ini? Oh itu belum tahu nama. Belum tahu namanya. Dan belum dijual. Ini bambu. Iya. Nah untuk bambu yang segini berapaan guys? Belum. Belum dijual ya, ini masih koleksi ya. Masih dikembangkan. Om Ded pun tanya-tanya aja. Tapi iyalah, memang akan mewakili para-para netizen dengan para-para penggemar Aglonema untuk nanya-nanya. Mana tahu cocok ya kan di apa namanya? Nurserinya? Di Tuti Anggrek. Tuti Anggrek. Namanya sih Tuti Anggrek tapi jual aglo juga ya guys ya. Di atas ini yang kayak pohon nanas ini apa deh? Tilansia. Nah, macam-macamnya sih, macam-macamnya ada yang gini. Oh banyak ya. Ini kok yang ini? Piroan. Apa ya? Belum tahu kalau harga nanti bisa tanya. Kalau yang gede-gede. Kok yang ini? Yang kayak pohon nanas ini? Itu? 150. Satu? Ya. Satu pot ini? Iya, yang gini-gini 100. 150 ribu ya guys, yang anak-anak kayak gini mas ya. Ada yang 100, macam-macam sih. Ada yang 100 ya. Ini banyak ya guys ya. Tilensia. Dia berbunga juga. Dia berbunga? Berbunganya kalau misalnya daunnya merah, keluar merah. Hah? Itu nanti bunganya warnanya ungu. Oh gini. Ini dia nggak pakai media ya guys ya. Cuma digantung gini saja, mamamnya air sama? Udara. Udara ya kan.
Dia dipupuk-pupuk juga enggak nih, Dek? Kalau pupuk kami rata sih, kalau semprot. Disemprot. Semprot ya. Iya, dia mamanya enggak ada pakai tanah gitu. Dia tumbuhnya sederhana, jadi gantung-gantung aja kayak udah. Anggrek juga sih, Pak. Kayak anggrek juga ya, guys ya. Oke, Dek, mana lagi, Dek, yang akan kau pamerkan kepada aku? Hah? Oh, ini ada kaktus juga. Nah, ini kaktus-kaktus ini piroan. Ini 15.000. Mana? Oh, segini murcaknya. 15. Hah? 15.000 ya, guys ya. Wah, cakep. Terus ini? Sama ya, juga. Ini rata 15. Pokoknya kalian tinggal pilih lah, guys ya. Suka-suka hati kalian maunya yang mana. Om bayari? Enggak lah, Om cuma ngasih tahu aja. Kalau di sini nih ya lumayan lah, harga kaktusnya terjangkau, cocok lah taruh-taruh di Rara ya kan. Nih 15.000 semuanya, pukul rata 15.000, yang mau kayak mana aja. Kaktusnya yang besar juga nih 15.000 semua ini. Nah, pokoknya yang di meja ini 15.000, tinggal terserah kalian guys mau yang mana ya kan, Dek. Oh, ada juga ini apa namanya, Dek? Alah, lupa aku. Sepatu pilum. Nah, sepatu pilum kalau untuk seukuran ini berapa? 500.000 ya, guys ya. Oh, rupanya di sini masih banyak anggreknya lagi ya, guys. Ini anggrek apa, Dek? Anggrek dendro rata-rata. Anggrek dendro rata-rata ya. Tuh, di atas masih banyak anggreknya. Jadi pokoknya masih banyak lah stok di sini melimpah ya, Dek ya, ya, untuk anggrek. Karena memang di sini terkenal dengan anggrek. Namanya juga Tuti Anggrek. Kok ini apa, Big Roy? Iya, bukan? Iya. Ya, Big Roy ya? Iya, yang biasa. Oh, udah gemuk-gemuk semuanya kok ini. Apa nih? Ini black velvet namanya. Black velvet. Boleh diangkat sih? Boleh. Boleh ya. Nah, untuk black velvet yang ukuran segini dibanderol harga piro? 500.000 ya, guys ya. Masih banyak penggemar black velvet ini, Dek? Ada juga yang nyari kan. Ada ya. Tadi sana yang sana udah di-review belum ya jenisnya itu? Itu? Hah? Belum. Belum. Apa itu namanya? Itu dia campur ada yang Obama, ada yang Harold King. Ini? Boleh diangkat. Ini tuh namanya Harold King. Apa? Harold King. Harless Queen. Harold King. Apa? Harold King. Harold King. Oh, iya. Payahnya. Yang gini dia Obama, hijau. Oh iya. Di mana? Kalau yang gini Obama namanya. Obama ya nih. Nah, Obama dijual berapa nih? Harga 7,5. 7,5. Nah, Harley King tadi nih? Iya. Berapa? 7,5 juga? 7,5 ya, guys. Tapi nah, karena itu ya. Nah, yang buat Om Ded ini ya, salut di nurserinya Tuti Anggrek ini. Nurserinya bersih, udah gitu tertata rapi, guys. Rapi semua. Nah, rapi. Tuh. Ini apa ini tadi? Valentin Piro? Harga 300. 300 ya, tuh. Boleh kurang ya? Boleh kurang ya, rapi guys. Nah, itu ada Andan Sony ya. Iya kan? Janda bolong ya? Iya. Piron? Ini tuh? Nah, 75.000 ya, guys. Dan ternyata si Andan Sony ini ya, kalau digantung gini juga cakep ya, guys ya. Tuh kan. Lebih rapi sih. Lebih rapi ya. Lebih rapi, lebih terurus, lebih terawat kayaknya kan. Iya. Nah, ini bisa jadikan ide juga ini buat kawan-kawan semuanya ya. Ini kok yang ini apa, Andi? Bibit anggrek dendro. Bibit anggrek dendro. Dendro. Nah, untuk bibit anggrek dendro yang segini boleh diangkat, Dek? Boleh. Gini ya. Nah, untuk segini nih dibanderol ukuran berapa? Dibanderol harga berapa? 35. 35.000 ya, guys. Ya masih terjangkau kali. Tapi kira-kira kalau misalnya dengan seukuran ini untuk berbunga itu dia butuh waktu berapa lama lagi, Dek? Sekitar 6 bulan atau 7 bulan tergantung perawatan juga. 6 bulan sampai 7 bulan baru dia bisa berbunga ya, guys, iya. Ya. Tapi kalau kalian yang mau beli yang langsung berbunga seperti ini ya, 150 gitu lah. 150 gitu loh. Ini apa jenisnya? Dendro sih. Dendro. Cuman yang ini namanya Dendro Inaraya, Dendro King. Apa? Dendro Inaraya. Dendro Inaraya. Ini sama ini. Ini
keriting, keriting. Keriting juga ya. 150.000 udah berbunga. Iya. Kalau yang ini? Kalau mau ngerawat dari kecil. Iya, mau belajar ngerawat. Nah, yang mau hemat, tabah-tabah lah kalian ini nunggu beberapa bulan lagi supaya berbunga ya kan? Iya. Itu kok yang sana sama juga itu ya? Yang mana? Anggreknya. Yang berbunga. Iya. Yang berbunga ya 150. Ini 150.000 ya guys ya, rata-rata yang udah berbunga cakep kayak gini. Tuh. Boleh kalian gaskan terus. Nah, ini kok yang ini kan ini batangnya agak tinggi, Dek. Harganya piroan ini? Harga 800 kemarin. Ini. 800.000 ya guys ya. Batangnya udah panjang. Entah pun ini udah sesia kalian ini. Oke, okay, Dek. Thank you ya. Udah diajak Om Dek jalan-jalan ke nurserinya. Jangan lupa, Dek. Nanti tonton videonya. Jadi buat kalian yang mau kemari, ini ada di Jalan Madirsan di Desa Bangunsari, Kampung Wisata Bunga di Tanjung Merawa, Deli Serdang. Banyak jalan banyak tahu, mau tahu banyak ikuti terus Om Dek TV. Dadah lah dulu, Dek. Dadah. Iya. Yeah.